Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita semua untuk memuji besarkan nama Tuhan dan merenungkan firman yang akan disampaikan nanti. Biarlah itu mengubahkan hidup kita, mengubahkan cara hidup pandang kita. Biarlah kita terus berserah kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami, bawa apa yang kami punya Tuhan pada saat ini. Kami persembahkan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami mau muji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau membuka setiap hati kami. Engkau menebarkan kasih-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Dan kami diubahkan oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan memulai segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you.
Kami mau mengandalkan-Mu. Kami mau merendahkan hati kami. Kami tak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami percaya Tuhan. Masa depan kami sungguh ada. Kami mau terus percaya. Hanya Yesus Tuhan yang kami andalkan, yang kami tinggikan. Hanya Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami tak sanggup tanpa-Mu. Kami mau sembah Engkau. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Buat kasih-Mu Tuhan. Buat pengorbanan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami butuh Engkau. Kami ini siapa Tuhan. Kami kecil Tuhan. Kami perlu Engkau. Biarlah hidup kami selalu mengandalkan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami, kami percaya Engkau ada untuk kami. Engkau selalu menolong kami. Jalan-Mu tidak pernah salah untuk kehidupan kami. Biarlah tangan Tuhan yang selalu merendah bagi kehidupan kami. Amin. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung. See you.